Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dimanapun berada, kita berjumpa lagi kali ini untuk melanjutkan video yang kemarin. Nah, kemarin saya jalan dari Desa Kebon Gunung di Kecamatan Loano sampai di Jembatan Kali Klopo di Kecamatan Bener. Ini untuk video lanjutannya ya, ikuti terus sampai selesai. Barangkali ada info terbaru, hal yang baru untuk teman-teman semuanya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk share juga videonya. Terima kasih. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya dimanapun berada yang sudah mengikuti video yang kemarin ya. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk semuanya saja dimanapun berada yang belum nonton yang kemarin, barangkali ingin nonton, videonya ada di uploadan sebelum ini ya. Kemarin sebelum sampai di Jembatan Kali Klopo ada balai desa Bener ya di sebelah kanan. Nah, ini sekarang kita melintasi juga di desa Bener. Suasana lalu lintas dan juga kondisi jalan serta suasana di sekitar seperti ini teman-teman semuanya. Oke, ini di sebelah kiri jalan SD Negeri Bener. Jadi terima kasih sekali yang dari area di sekitar video ini ya, yang sudah ikut nonton. Barangkali dari desa Bener juga nih, terima kasih sekali sudah ikut nonton. Jangan lupa untuk sharing ceritanya juga, atau ada yang ingin ditambahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya, atau juga yang pernah lewat jalan ini, dan teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo juga ya, yang pernah lewat sini. Nah, ini bisa sharing cerita juga, atau ada yang ingin ditambahkan atau koreksi, terima kasih sekali. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Ini tadi ada informasi petunjuk kondisi jalannya ya, untuk arah yang saya lewati ini, untuk jalan Magelang. Jadi ini terlihat naik teman-teman, ada tanjakan ya. Ini seperti ini untuk kondisi jalannya dari awal saya mulai videonya untuk video lanjutan ini sampai di sini kondisi jalannya teman-teman. Suasana di sekitar ini di jalan utama. Nah, ini misalnya di jalan poros desanya, ini pasti tanjakannya atau turunannya ini ekstrim juga teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Video lanjutan ini untuk melihat suasana di sekitar Jalan Magelang di Kabupaten Purworejo, dan juga untuk melihat suasana jalan, kondisi jalan juga. Untuk teman-teman Putra Saputra dimanapun berada, terima kasih sekali ya sudah mengikuti videonya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya Putra Saputra, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channelnya ya kalau dirasa bermanfaat. Tidak lupa juga untuk hidupkan tombol loncengnya. Nah, share juga videonya ya, ataupun bisa juga koreksi atau menambahkan informasi, sharing cerita di kolom komentar. Terima kasih. Atau mungkin yang ikut nonton ini yang sering setiap harinya lewat jalan ini ya teman-teman ya, terima kasih sekali sudah mengikuti untuk menonton video saya. Nah, teman-teman Putra Saputra yang dari luar Kabupaten Purworejo yang mungkin belum pernah lewat jalan ini ya, jadi jalan ini jalan akses utama kalau misalnya dari Kabupaten Purworejo, atau dari jalan lintas selatan, atau dari jalan nasional yang melintas di Kabupaten Purworejo. Nah, ini jalan akses utama untuk menuju ke Jawa Tengah bagian utara ya, untuk menuju ke Magelang, untuk menuju ke Temanggung, untuk menuju ke Semarang dan sekitarnya. Oke, baru saja kita berpapasan dengan bis Transjateng ya, yang pernah saya infokan di video sebelum ini. Oke teman-teman semuanya, ikuti terus sampai selesai ya. Thank you.
Untuk teman-teman Kabupaten Purworejo yang sedang berada di perantauan ya, semoga videonya bermanfaat, bisa mengobati kangennya dengan Kabupaten Purworejo. Nah, video kali ini kita melintasi di Jalan Magelang. Dan untuk teman-teman Putra Saputra yang dari luar Kabupaten Purworejo ya, bisa tambah informasi juga untuk sekitaran Kabupaten Purworejo, atau mungkin nanti melintasi di Kabupaten Purworejo atau ke Purworejo juga ya, barangkali nanti next. Terima kasih sudah ikut menonton juga. Nah, dan untuk teman-teman yang dari Kabupaten Purworejo yang berada di Purworejo ya, terima kasih sekali sudah mengikuti video saya, sudah ikut nonton juga. Jangan lupa untuk di-sharingkan juga, kalau ada yang ingin ditambahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita akan melintasi satu desa lagi ya. Sebentar lagi kita melintas di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Jadi untuk Desa Kalijambe ini yang paling utara di Kecamatan Bener, yang berbatasan dengan Kecamatan Salaman di Kabupaten Magelang. Oke ya, ikuti terus videonya teman-teman semuanya. Nanti kondisinya seperti apa jalannya, yang pasti di Desa Kalijambe juga jalannya masih naik lagi dan berkelok-kelok sampai di gapura batas wilayah. Oh ya teman-teman semuanya, dimanapun berada ya yang mengikuti video ini, jadi ini videonya agak panjang teman-teman semuanya, karena tidak saya potong ini dari mulai jalan sampai nanti terakhir ya di gapura batas wilayah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dimanapun berada yang sudah mengikuti video ini ya sampai selesai. Ini videonya agak panjang, semoga bermanfaat untuk kita semua sharing suasana kondisi di Jalan Magelang di Kabupaten Purworejo. Lanjut lagi teman-teman semuanya, ini kita akan melintasi di Jembatan Kedung Agung di Desa Kalijambe. Nah, itu terlihat ya, setelah jembatan jalanannya terlihat naik, dan itu nanti sampai gapura batas wilayah jalanannya itu naik teman-teman. Asik nih teman-teman semuanya, jalanannya naik nih ya, pemandangannya juga asri, ini masih alami. Oke, kita lanjut lagi. Asik, tapi ini kita harus hati-hati nih teman-teman ya, harus tetap waspada nih, menikmati pemandangan sekitar yang asri tapi jalanannya juga naik. Ini harus utamakan keselamatan teman-teman semuanya. Oke, sambil kita lanjut melihat suasana di sekitar ya, menikmati perjalanan, kita lanjut sambil sharing untuk tempat wisata di sekitaran Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener. Untuk di sekitaran Kecamatan Loano masih di dataran tinggi juga ya. Nah, itu ada Glamping di Loano, ada Pasar Menoreh, ada Geger Menjangan. Jadi beberapa tempat wisata itu menawarkan pemandangan alam perbukitan teman-teman semuanya. Masih di sekitaran Kecamatan Loano ada wisata religi juga teman-teman ya, ada masjid tua di sana, dikenal dengan Masjid Tiban, namanya Masjid Al Iman Loano Purworejo. Oke ya teman-teman ya, sambil melihat suasana di sekitar, ini sambil melihat kondisi jalan juga. Jadi ini saya sharingkan untuk lanjutannya ya, untuk di sekitaran Kecamatan Bener teman-teman, ada wisata Bukit Sikepel, ada wisata Bukit Seribu Besek, wisata Gunung Kunir, wisata Curug Lumbung, wisata Kedunggulo, wisata Hutan Pinus. Jadi itu beberapa tempat wisata yang ada di sekitaran Kecamatan Bener. Oke, untuk wisata di sekitaran Kecamatan Loano, sekitaran Kecamatan Bener, barangkali ada yang kurang ya, bisa ditambahkan di kolom komentar teman-teman semuanya, barangkali belum saya sebutkan juga. Terima kasih ya. Nah, ini untuk info juga teman-teman Kabupaten Purworejo yang mungkin belum tahu, dan juga tentunya untuk teman-teman Putra Saputra yang dari luar Kabupaten Purworejo, semoga bermanfaat ya. Next saya sharingkan lagi untuk beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Purworejo, akses ke lokasinya ataupun nanti di tempat wisatanya, nanti kalau sudah buka ya untuk tempat wisatanya ya.
dan harapan kita semua semoga di mana-mana ya, dimanapun itu, semoga segera membaik lagi kondisinya dan kita bisa aktivitas dengan lancar lagi tanpa ragu, berpergian juga tanpa ragu teman-teman ya. Itu harapan dan doa kita bersama. Saling mengingatkan juga teman-teman ya, untuk saya sendiri dan juga teman-teman semuanya, jadi jaga kesehatan, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan yang sedang sakit ya, ini yang ikut nonton juga semoga segera diberi kesembuhan. Oke teman-teman semuanya, lanjut lagi, ini panjang ya durasinya ya, ini sebentar lagi selesai teman-teman di gapura batas wilayah Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang. Nah teman-teman semuanya yang sudah ikut nonton sampai durasi ini dan nanti sampai selesai, saya ucapkan terima kasih sekali ya dimanapun berada. Semoga untuk sharing video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk share ya videonya ya, jika dirasa bermanfaat kita berbagi informasi, barangkali ada yang perlu dan ingin tahu juga untuk suasana di sekitar video ini. Dan ataupun ada yang kurang dari info video ini atau ada kekeliruan ya, bisa dikoreksi dan ditambahkan juga di kolom komentar, disaringkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk teman-teman Kabupaten Purworejo ya, yang sudah request untuk saya bikin video di sekitaran Kabupaten Purworejo, banyak sekali ya, nanti sabar teman-teman ya, saya bikin videonya satu persatu. Oke, kurang lebih untuk suasana dan kondisi jalannya dari awal video mulai ya sampai di sini, dan sebentar lagi kita sampai di gapura batas wilayah dan selesai untuk video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Nah di depan sudah terlihat untuk gapura batas wilayahnya ya, wilayah Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang. Nah jadi saya selesai untuk videonya, video kali ini, semoga sharingnya bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk share videonya, subscribe ya untuk yang belum subscribe. Terima kasih sekali, semoga video-video saya bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, saya akhiri videonya. Sampai jumpa di next video. Putra Saputra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.